Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Angler, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mencoba mancing di spot yang sama. Kali ini saya mancing agak sorean karena cuaca hari ini sangat tidak mendukung karena hujan mulai pagi hingga sore hari. Jadi saya bisa turun mancing, jalan mancing di sore hari paling sekitar 1-2 jam mancing. Saya mencoba menggunakan udang kecil yang barusan saya cari, saya tangguk, dan ini banyak sekali udang kecil. Saya akan coba ini karena saya kehabisan stok jangkrik dengan cacing, jadi saya coba cari dan menggunakan umpan, yaitu udang ini, anak-anakan udang ini, udang kecil. Mudahan aja hari ini ada cintanya, ada strike-nya. Jangan lupa saksikan terus channel saya, Yansi Ghost Channel. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa mengikuti video-video saya yang terbaru. Oke. Saksikan terus Yansi Ghost Channel. Are you ready? Ready strike. Nih, teman-teman, saya menggunakan udang-udang kecil sebagai umpan. Nih. Kita akan tes. Siapa tahu ada strike hari ini. Oke.
Terus saya sistem pakai pelampung. Ini umpan anak udang. Jos. Mantap. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Kita pancing lagi dia. Oke. Saksikan terus yang Sigus Channel. Teman-teman lihat, ternyata ikan buntal ada di laki saya. Ini asli, ini biasanya ada di perairan sungai besar. Ternyata ikan ini ada di sini. Ini kan bunyi bisa lebih giniin gitu. Tenang, tenang. Ikan ini sangat beracun loh teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu jenis ikan ini. Ini jenis ikannya sangat beracun. Ternyata ada juga di lokasi seperti ini. Ternyata dari tadi ikan ini loh yang makan, menghabiskan udang-udang kecil yang di mata pancing. Ikan buntal, nggak tahu di daerah teman-teman apa namanya jenis ikan ini. Yang saya heran itu kok jenis ikan ini ada di perairan seperti paret kecil seperti ini gitu. Biasanya ikan gabus,
ikan lele. Bahkan ini kan dekat dengan pembibitan, otomatis ikan lele maupun ikan gabus, nila ada. Wah, seperti ini ikannya, ini bisa membesar loh kalau dipukul-pukul gini, membesar. Oke teman-teman, saksikan terus channel saya, Yan Sigos Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini parah nih.